Hi guys, come back to YouTube my channel. So, in this video, I will introduce 11 beach name in Hong Kong, guys. Nah, berkunjung di Hong Kong bukan hanya soal belanja atau destinasi modern. Masih banyak tempat menarik lainnya yang juga bisa kita jadikan sebagai destinasi. Salah satunya adalah deretan pantai indah di Hong Kong yang luar biasa. Negara ini sendiri memiliki garis pantai lebih dari 450 mil yang membuatnya memiliki banyak pantai yang indah. Setidaknya ada sekitar 100 pantai dan juga pulau terpencil dengan jumlah sekitar 260, sehingga wisatawan yang gemar dengan berhari-hari akan dimanjakan dengan keindahan pantainya, guys. Apalagi beberapa pantainya itu tidak membutuhkan waktu yang panjang. Maksudnya itu mudah dijangkau ya sobat. Nah, berikut daftar 11 pantai populer yang berada di Hong Kong. Nah, simak dan saksikan terus sobat. Nah sobat, kita bahas pantai yang pertama, yaitu Kuom Yan Beach. Nah, kita bisa mengunjungi Kuom Yan Beach. Pantai cantik ini dikenal dengan dua pantainya, yaitu pantai Tung Wan dan juga pantai Kuom Yan. Keduanya dipisahkan dengan tanjung kecil dan kondang, dijadikan sebagai lokasi untuk olahraga air. Nah, yang kedua, Pantai Seko. Pantai ini menawarkan pesona yang akan membuat kita jatuh hati, bahkan menjadi pantai yang favorit dan kerap kali dikunjungi wisatawan. Menjangkaunya membutuhkan waktu sekitar 25 menit saja dengan menggunakan taksi di Central ya guys. Nah, yang ketiga, Pantai Tai Long Wan. Pantai ini juga dikenal dengan Pantai Big Wave Wai yang juga sangat menarik untuk kita kunjungi ya guys. Lokasinya berada di Semenanjung Sai Kung, pantai timur dengan gelombang langsung dan Samudra Pasifik. Tai Long Wan memiliki daya tarik yang tidak kalah dengan yang lain. Nah, yang keempat, Pantai Repulse Bay Beach.
masih belum puas menikmati wisata bahari di Hong Kong, maka kita harus memasukkan Repulse Bay Beach dalam list tujuan wisata kita, guys. Termasuk pantai yang terkenal, Repulse Bay Beach juga lokasinya dekat dengan pusat kota. Rasanya tidak akan lengkap jika liburan ke Hong Kong tetapi tidak singgah ke Repulse Bay Beach ini, guys. Nah, yang kelima, Pantai Stanley Beach. Hong Kong masih memiliki banyak tempat tujuan wisata bahari yang juga sayang untuk diabaikan. Pantai Stanley menjadi pantai bagian selatan yang tidak kalah terkenal. Area pantainya tertutup dengan pasir halus dengan warna kekuningan. Kita juga bisa menemukan bagian barat yang berbatu. Keenam, yaitu Pantai Clearwater Bay. Clearwater Bay memiliki dua pantai yang membentang di sepanjang teluk. Daya tarik utamanya berupa pasir putih yang bersih dan juga air lautnya yang begitu jernih. Pantai khas tropisnya memang terasa begitu kental. Dijamin kita tidak ingin cepat pulang meninggalkan Clearwater Bay ini, guys. Yang ketujuh, Pantai Silvermine Bay. Keluar dari Pulau Lantau yang masih dalam kawasan New Territories, kita akan disuguhkan pesona pantai Silvermine Bay. Pulau Lantau terbilang pulau yang lebih dingin dibandingkan dari Hong Kong sendiri, namun juga masih nyaman untuk dikunjungi bersama keluarga ataupun kerabat. Yang kedelapan, Cheung Sa Beach. Cheung Sa Beach garis pantainya terbilang panjang dengan pantai yang begitu bersih dan masih alami, termasuk pantai yang tidak perlu ramai. Tentu kita bisa menikmati liburan yang tenang, sangat cocok untuk kita yang ingin menikmati suasana yang tenang dengan pemandangan yang indah, ya guys. Yang kesembilan, Turtle Beach. Untuk mengunjungi pantai ini, kita harus membutuhkan kerja keras. Mengunjungi harus trekking terlebih dahulu, guys. Dengan melewati sisi selatan dari Pulau Lama, perjalanan ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Tetap keindahannya akan membayar lelah kita, guys. Yang ke-10, Golden Beach. Pantai Golden ini menjadi pantai paling besar di daerah Tuen Mun karena luasnya mencapai 78.500 meter persegi dengan kualitas air yang terbilang bersih dan jajaran pohon kelapa yang membuat suasana tropisnya terasa. Pantai ini kita menawarkan banyak fasilitas mulai dari pusat kuliner, ya guys. Nah, yang ke-11, Pulau Cheung Chau. Untuk membuat perjalanan wisata bahari kita semakin lengkap, kita juga bisa menjadikan Pulau Cheung Chau sebagai pilihan. Pulau Cheung Chau memiliki pantai dengan pasir putih dan juga air yang jernih. Kita bisa melakukan berbagai aktivitas yang menyenangkan seperti bersantai atau berselancar, ya guys. So, that was 11 beautiful beach in Hong Kong. Guys,
And in your opinion, which beach do you want to visit? Please write in the comments column and don't forget to like and subscribe, my friend.